guys, assalamualaikum. Kalian tahu nggak guys? Sabun cuci piring aku dari nama itu saja guys. Ini guys, tuh. Ini dari sari jeruk nipis guys. Jadi saya tidak lagi pakai sabun cuci piring merek lain. Saya memakai sabun nama itu saja. Tuh guys, harganya di supermarket 21.000 ya guys ya, kurang lebih 21.000. mari kita coba dengan sabun ini, nah itu saja. Oke guys, yuk. Dicuci piring ya guys. Ini aku tuang. Oke. Okay. Oke, sudah saya tuang di sini. Nah. Dia warnanya bening ya, tidak hijau. Ini lemak-lemak berlebih, bekas minyak, ini kita bisa hilang ya, gara-gara nah itu saja. Minyak hilang sekejap. Guys, keset kan? Keset kan guys? Tekan guys. Halo guys, kali ini aku mau membagikan vlog aku dengan tutorial aku dengan menggunakan sabun cair cuci piring dengan merek saja guys. Ini dari jeruk nipis. Selain piring kita tidak bau sabun, baunya enak ya, wanginya enak. Terus di piring kita merasa kesat dan tidak lengket, wangi jeruk nipis guys. Tuh, wangi sahaja. Oke, lihat aku cuci piring ya guys. Nah, itu saja. Ini guys ya. Ini tidak ada yang pegang ya guys ya. Ini piringku kotor. Aku taruh sedikit saja ya. Oke guys. Oke guys. Oke.
dulu ya. Bersihkan guys. Berhubung tidak ada orang, saya sendiri, jadi piring saya cuma satu, sama saya cuma satu. Kita cuci. Lalu kita letakkan rasnya di tempat yang kering. Oke guys, selamat mencoba. Selamat mencoba. I love you so much, guys.